Andika kangen band nikah lagi, teman bandnya mendoakan ini. Andika kangen band, telah menikah lagi, setelah bertahun-tahun menyandang status duda, dia menikah untuk yang kelima kalinya dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter bernama Ayu Kartika Agustina. Keluarga, serta para sahabat Andika ikut berbahagia. Salah satu personel kangen band yang akrab disapa Baby, mendoakan agar hubungan keduanya langgang. Sang basis berharap Ayu jadi pelabuhan terakhir Andika. Bersama keterangan itu, dia menyertakan video Andika yang sedang ijab kabul, wajahnya tampak tenang, sehingga dapat mengucap ijab dengan lancar. Meski begitu, Baby juga sedih karena tinggal dia yang belum menikah di antara sahabatnya. Lebih lanjut, dalam postingannya, Ize Kangen Band juga mengucap selamat atas pernikahan Andika. Diberitakan sebelumnya, Andika tampak gagah dan Ayu tampak anggun, keduanya menikah dengan mahar berupa emas 100 gram. Ini pernikahan Andika yang kelima kalinya setelah bercerai dari Chairunnisa pada tahun 2018 silam. Mengutip dari Wikipedia, dia menikah pertama kali dengan Ade Bunganiari pada tahun 2007, namun bercerai 3 tahun setelahnya. Pada tahun 2011, dia menikah kedua kalinya dengan Anggi April Lestari, namun pernikahan itu kandas di tahun yang sama, setahun berselang, tepatnya tahun 2012, dia menikah dengan Nadine, kemudian bercerai di tahun yang sama.